Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, kembali saya hadir di Wisata Guci Kabupaten Tegal, di mana di pagi hari ini kita akan melihat kegiatan masyarakat Guci dan Rembul, tepatnya di Dukuh Pekandangan, yang akan melaksanakan Ruat Bumi yang tiap tahun dilaksanakan di tempat ini. Baik, kita akan lihat dan saksikan bersama kiat Ruat Bumi di Wisata Guci Kabupaten Tegal. Baik sahabat, kita nanti akan tanyakan juga pelaksanaan tradisi Ruat Bumi di Wisata Guci ini kepada sesepuh atau yang dituakan di Dukuh Pekandangan ini. Apa saja sih Pak yang wajib dilaksanakan? Yang wajib dilaksanakan ya tadi malam berarti istighosah di tempat ini, dan yang kedua ini berarti ada doa bersama. Setelah istighosah baru siangnya adakan kegiatan rawitan. Yang empat lagu itu tidak bisa dijogeti, ini hanya untuk musikan. Dan selanjutnya para tokoh kita, masyarakat kita, dan orang paling sepuh di Desa Rembul yaitu Pak Lurah. Cuman kayak nggak bisa jemput Pak Lurah, jemputnya orang tua saya dan ibu saya. Terus diikuti dengan SKPD yang lain, antara lain Perhutani, PTT Guci, dan Kepala Dinas Pariwisata Guci, itu kayak yang di titik ini. Nah, terkait dengan penyerahan tongkat tadi, mohon penjelasannya. Penyerahan tongkat ini karena saya ada salah satu kambing yang ada kembang kankirnya. Jadi saya berani untuk meminjamkan tongkat saya untuk orang tua kita. Tujuannya? Nggak tahu, saya belum bisa matur hari ini karena beda waktu, mungkin beda apa namanya ritualnya. Kalau ritual intinya sama untuk kegiatan ritual masyarakat Guci dan Rembul, khususnya Kabupaten Tegal, ngayai di Dinas Pariwisata. Itu nanti tongkatnya mau diapain Pak? Tongkatnya berarti nanti akan saya itu rendam di Panjang 13. Silakan panjangkan bawa kayu yang sekuat apapun. Dibandingkan dengan tongkat saya, insya Allah akan lebih tenggelam yang mana. Saya nggak bisa matuh. Dan nanti itu kambing yang ini diapain Pak? Untuk kambing dimandikan, dimandikan. Yang dipotong kan sudah di Gunung Kelir. Ini berarti dimandikan untuk tahun berikutnya. Kalau sudah 3 kali pemandian kambing kendit, berarti sudah bisa saya lemparkan ke orang lain. Kalau sudah 3 kali, kalau masih 2 kali, saya tetap simpen taopeni yang sebenarnya. Secara keseluruhan untuk Ruat Bumi sendiri itu tujuannya apa sih? Tujuannya hanya kita itu rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di lereng gunung seperti ini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari saya masih kecil sampai hari ini tidak ada kejadian yang luar biasa, enggak ada. Adanya aman-aman saja. Jadi setiap tahun pasti diadakan seperti ini. Setiap tahun saya mengadakan bersama masyarakat Kabupaten Tegal mengadakan ritual. Nah ini kan sebentar lagi katanya ada pawai ya? Ya, itu gabungan antara dua desa Guci sama Pekandangan. Iya, jadi gini, saya sampaikan ini untuk Rembul itu punya Dukuh Pekandangan yang ritual hari ini, berarti nanti akan diikuti 2-3 RT dari RT 08, RT 9, RT 10, itu semua menuju ke panggung kehormatan
bahasa Tegalnya itu nyamper ibu bupati, nanti bersama-sama menuju ke Pancuran 13 untuk memandikan kambing kentut dan termasuk menenggelamkan apa tongkat. Nanti siapa yang mengambil, saya belum bisa mau sama panjenengan untuk detik ini. Kandil, ini bagasinya terpegang, ini dua-duanya ini. Jumlah kambing kendit sendiri untuk acara luar bumi ini ada berapa? Untuk kambing kendit setiap tahunnya yang disembelih satu, yang untuk persiapan tahun ke depan satu, yang nantinya habis duhur kita bersama, kita upacara bersama di Pancuran 13 untuk dimandikan untuk persiapan kambing tersebut untuk tahun depan. Kita juga akan lihat bersama pawai yang dilaksanakan pada siang hari ini dari Dukuh Pekandengan menuju parkiran di Wisata Guci Kabupaten Tegal. Kita lihat bersama. Senyum dong. Senyum. Senyum ibu-ibu, mbak-mbak, jangan cemberut dong.
Bocil-bocil pada senyum. Ini jatahku satu ya. Jatahku satu tuh tumpeng. Dirinya dari kerapian. Mas Dimas. Kompakan. Yang begini kok. Spesial tuh, percaya tuh nanti. Ada, itu dong, itu dong. Mantap. Gunungannya mantap. Apaan nih? Bajak laut jarum. Lagu deh. Bajak laut. Yo maju RT 9. Pak RT. Berapa rombongan yang dibawa Pak RT? Banyak, ada radio jadul, Sawang, sama bis telolet, rombongan ziarah. Iya. Berapa personel berarti? Ada 200? Semuanya, lebih. Satu RT keluar semua. Bagus, mantap. Gawe. Kami jarah berbumbu. Salam laut. Mantap. Patah keliling ah. Bocil. Yuk jalan yuk. Oke. Senyum dong. Gak apa-apa tangannya kayak gini, gak apa-apa. Senyum dong, senyum. Iya dong, senyum dong. Kapan lagi ini dipayasin kayak gini?
Wah, tongkatnya mantap. Mantap, tongkatnya mantap. Oh, yo. Dadah dong, ngantuk. Waduh. Radio jadul. Mantap. Mantap lah. Iya. Iya. Musik dong. Ah gitu. Ah iya. Gitu dong. Ah iya. Rame. Gojek Paguyuban Little Wisata Guci. Mantap. 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 Sip. Aduh ya. Thank you.
Baji Dakot. Dadah, dadah. Sukses Pak Haji Dakot. Ketemu lagi Mas. Iya, siap. Buka Des. Buka Des. Halo, Nang. Halo. Semangat bapak-bapak, semangat. RT berapa yang ikut pawai hari ini? Satu desa dari RT 1 sampai RT 13, 3 RW. Desa Guci sendiri. Yang Pekandangan beda. Apa? Yang Duku Pekandangan beda lagi. Beda lagi. Itu Pekandangan ikutnya Rembul. Tapi ini gabungan berarti ya? Gabungan. Nah, dari Guci sendiri sudah bergabung ke sana berarti. Ini baru start. Oh. Terminal. Iya. Oke, sukses ya. Lanjut. Dad, diam Dad. Halo, 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 halo. Ya, seru. Duh, naksir tuh. Monggo. Monggo, monggo. Ya Allah. Mungkin pada lanjut. Jadi tenang
sini. Berat gak? Berat. Orang-orang kayak mas, buri kayak mas. Jalan tuh, buri kayak, buri kayak, buri kayak. Orangnya Dapon. Jempol pak, jempol pak, kasih jempol pak. Iya, sip. 1, 2, 3, mantap. Suun.